kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Oke, kali ini saya mau ke rumah makan Kendil ya, yang ada di Map Semarang. Untuk lokasinya kalian simak aja videonya sampai selesai ya. Jadi nanti kalian tahu tempatnya di mana dan kayak nyasar ya. Oke. Untuk cara pemasangan nanti saya akan tutorialkan ya. Bagaimana saya memasang mod rumah makannya ya menggunakan APK set receiver. Jadi buat kalian yang pengen tahu baiknya nanti kalian simak videonya. Jangan di skip-skip ya kalau nonton tutorial, jadi nanti kalian enggak gagal paham dan juga enggak gagal dalam memasang rumah makannya sendiri ya. Oke, dari sini kita lurus terus aja ya. Karena lumayan ya ada di ujung ya di sini. Sambil kita lihat-lihat ya di jalan ini, awas hati-hati. Dari sini kita lurus terus aja ya, nggak usah belok ya. Dari sini lurus terus aja ya, nggak jauh. Nah ini dia ya, di depan sini sudah kelihatan ya pelangnya itu. Oke, langsung aja ya kita menuju ke tutorial cara pemasangannya ya. Jadi yang pertama itu kalian harus download ini file kode name-nya, langsung aja kita klik ya, lalu pilih extract di sini. Karena di sini dibutuhkan password, kita masukkan dulu passwordnya ya. Kalian tulis seperti yang saya tulis ini. Kalau sudah klik selesai, lalu oke. Kita tunggu. Nah ini dia ada dua kode name ya, langsung aja kita pasang ya. Klik memori perangkat, lalu Android, lalu ke OBB dan ini ke Komaleo-nya. Ini OBB-nya diklik ya. Lalu pilih lihat. Aset, ke bin, ke data ya, pilih tanda titik 3 di atas. Nah pilih tambah, tambahkan berkas, nanti kalian cari file yang tadi. Kalau saya tadi di for download ya, ini dia, kita klik yang ini dan yang ini. Kalau sudah klik tulisan tambah. Nah nanti dia akan menambahkannya otomatis seperti ini, kita tunggu aja sampai 100% seperti ini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalamnya, kita lihat ada apa aja di sini. Nah ini dia ya untuk rumah makannya, di sini ada satu bus ya lagi minggir di sebelah kanan. Kita lihat di sebelah kiri, di sini di belakang kosong ya, hanya ada dua bus tuh ya yang sedang parkir. Oke, kita parkirkan di sini aja ya. Nanti kita akan turun dari bus, kita lihat lebih dekat ya seperti apa. Nah ini dia. Oke, dan ini dia ya plangnya. Sambil kita lihat-lihat, dan di sini ada tiga buah bus ya, ini bus SHD sedang parkir di sini. Untuk rumah makannya sendiri simpel ya, nggak terlalu apa ya, ada banyak animasi. Kita lihat di sebelah belakang ya, di sini juga ada garasinya, dan di ujung sana tadi ada dua bus ya yang sedang terparkir juga di sini. Busnya sama ya, SHD semua. Oke, dan di belakang sini luas ya, kosong, nggak ada mobil, bus atau yang lainnya. Oke, jadi seperti ini ya untuk rumah makan Kendilnya sendiri. Oke, jangan lupa ya dukungannya dengan cara di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean ya video-video terbaru dari saya lagi. Oke, terima kasih.